toilet Pak ya, ke sini ya. Ini berarti yang waktu itu ngekos, kalau mau ke toilet ke sini. Oh, ini ada tangga ya, Pak. Ini WC-nya. Boleh lanjut ke sana, Pak. Kalau siang mah main-main juga aman. Gak tahu nih kalau malam bacana gimana nih rasanya. Oh iya bener. Nah, ini tangganya, kita ke lantai 3. Ini basement, ini toilet Pak ya, ke sini ya. Biaya renovasinya juga sudah lumayan Pak Chandra ini mah. Ini lantai 2 Pak ya. Iya. Tadi saya cuma sampai sini Pak. Oh iya. Gak berani ke sananya Pak. Toiletnya di sini. Berarti yang waktu itu ngekos yang di sebelah sini kosannya. Kalau mau ke toilet ini. Iya. Lumayan jauh ya. Ada 2 toilet ya Pak ya. Oh, 3 sama yang ini ya? Belum dipasang pintu. Oh, ini ada tangga ya, Pak? Iya. Ini langsung tembus ke lantai 3? Iya. Berarti kalau mau ngejemur ke sini dulu? Mau ngejemur baju yang ngekos? Yang ngekos kemarin dia selalu laundry. Oh, laundry. Kirain jemuran. Ini WC-nya. Udah jalan berapa bulan kosong, Pak? Dua bulanan ya. Yang kos kebanyakan apa, pekerja, mahasiswa? Kemarin teh yang kos teh yang jualan, sekalian jualan. Oh, di bawah ya. Iya. Boleh lanjut ke sana Pak? Boleh. Nah, ini rencananya mau direnovasi ulang ya Pak Chandra ya? Iya. Tapi sedikit-sedikit. Ini sih beres renov yang atas, nanti langsung sini dibersihin. Ke sini. Dicat ulang ya. Rencana mau disewain apa yang lantai 2 Pak Chandra? Lantai 2 sih kos-kosan atau bangsa profesional ya, mungkin yang bisa kayak notaris. Iya. Studio kayak gitu ya. Kalau gym kan udah ada ya, di situ di sebelah. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya mau dibikin mah ya Pak ya. Iya. Ini buat yang mau ngontrak nih silahkan, nanti bisa langsung hubungi Pak Chandra aja. Kontaknya nanti saya cantumin di deskripsi. Iya. Ini kamarnya, berarti ada sekitar 4x5 meteran ya ada. 4x5 meter, ada 5 kamar ya Pak ya. Emang sedikit ini. Anu yang rada mewah juga di atas ada. Oh, di atas. 5-6 kamar. Oh, di atas masih ada. Plus iya, udah ada kamar mandi dalam, bathtub. Enak ya, Pak. Tapi itu paling harus minimal per 6 bulan. Minimal per 6 bulan. Iya. Berapa itu, Pak, harganya? Per 6 bulan itu? Per 6 bulan 8 juta. 8 juta ya per 6 bulan. Ukuran kamarnya berapa kali berapa, Pak? Ukuran kamarnya 6x7-an. 6x7-an ya. Oke, oke. Itu belum masuk kamar mandi. Kamar mandinya ya sekitar ada 5x5. Tapi di dalam juga kamar mandinya. Di dalam. Ada 5 sampai 6 kamar ya itu. Iya. Banyak kamar juga ya di sini ya. Jadi buat teman-teman yang kalau misalnya lewat daerah Bojong Soang, lihat rumah ini 3 lantai di sisi kanan kalau dari arah tol. Itu tidak seseram yang kita pikir ya. Ini yang punyanya nih Pak Chandra langsung. Itu tidak seseram yang kita pikir. Ini dalamnya emang udah ada yang isi kayak gitu. Ada kasur. Ada bekas-bekas alat olahraga Pak Chandra ya? Ada. Yang ngontrak apa gimana Pak? Punya saya. Oh, punya Pak Chandra pribadi ini? Oh. Ini langsung mengarah ke jalan. Ini langsung arah ke jalan ya. Jadi buat yang kontrak juga kalau punya mobil mah bisa parkir di sini lega Pak ya. Aman, ada CCTV juga ya Pak. Ada CCTV. Besi. Gerbangnya dari besi, udah aman lah pokoknya mah, anti maling. Tuh luas banget. Keren gini. Pak, ke lantai 3-nya boleh Pak? Ke lantai
lantai tiganya paling yang belakang. Yang belakangnya aja. Masih berantakan, terus ada gogok. Oh iya, iya benar. Tadi saya sempat ngobrol sama yang kerja, katanya ada gogok di atas. Jadi agak galak juga Pak ya. Jenisnya pitbull katanya. Walah ngeri. Ngeri-ngeri. Kita lewat belakang aja, berarti yang tangga tadi Pak ya. Tangga muter itu. Nah begini. Ini juga masih ada tangga ke bawah ini, ke basement tadi yang potek. Yang apotek ya Pak ya, tembusnya ya. Seperti ini. Ini luas sekali. Kalau siang mah mau main-main juga aman. Gak tahu nih kalau malam bacana gimana nih rasanya nih. Ini di sini masih ada Pak ya? Ini ruangan belakangnya nih, ini belum ke video tadi. Oh iya bener ya, harus banyak yang harus dibenahi. Nah ini buat teman-teman yang belum tahu, ini di belakangnya itu langsung tembus ke anak sungai. Jadi kalau misalnya rumahnya yang agak bawah dari sini itu kena banjir. Tapi kalau rumah tiga lantai ini mah aman dari banjir atuh. Oh. Yang mau ngontrak di sini silahkan, nanti bisa hubungi Pak Chandra-nya langsung. Yang mau nitip mobil juga bisa Pak ya. Ada kos per bulannya juga. Ini aman nih Pak, tangganya Pak ke sini Pak. Aman ya. Nah ini tangganya, kita ke lantai 3. Paling nanti kita bikin part aja Pak. Misalnya ini part 1 nih, nanti part 2 nya kita bikin video lagi kayak gitu. Nah seperti ini. Oke ini. Oh ini kamar juga ya Pak ya. Kita lihat. Ada yang kerja tuh, si Mamang yang tadi. Halo Mang, nuju damel. Eh, masuk video ya, masuk YouTube ya. Langsung jeng bos nanya. Kita lihat di sini lagi. Oh, ini belum beres. Jadi teman-teman jangan anggap ini menyeramkan ya. Enggak. Ini cuman belum beres aja. Kita lihat satu-satu. Ini yang katanya ada bathtub nantinya kalau misalnya udah beres. Terus harga per 6 bulannya itu kisaran 8 jutaan ya, Pak Chandra ya? Jutaan. Ada taman juga di sini. Kita lihat lagi ke sebelah sini. Tapi ada yang tidur juga di sini, Pak. Ada yang isi. Oh, Pak Chandra di sini ya. Maaf, maaf. Oh, ini. Seperti ini. Nampakkan di lantai 3. Jadi ini di bagian belakangnya, Pak Chandra ya. Kalau bagian depan itu kita belum bisa review karena belum beres Pak ya, lagi direnovasi. Nah begitu teman-teman, jadi kalau misalnya mau lewat Bojongsoang tuh lihat rumah tiga lantai di kanan. Kalau dari arah tol jangan langsung ngejudge yang enggak-enggak ya. Ini ada yang isi ini Pak Chandra orangnya nih. Dan tidak seseram yang kita pikir ternyata ya. Mungkin ini video ini bisa jadi jawaban buat teman-teman juga bahwa rumah terbengkalai yang mungkin orang bilang itu sebenarnya tidak terbengkalai yang di Bojongsoang. Cuman biaya renovasinya aja yang mungkin lumayan ya Pak ya. Jadi agak sedikit-sedikit lah diperbaiki. Kayak gitu.